Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'a qulubana ala mahabbatih wa wahada shufufana ala da'wati dinih wa alqa fina al-hubba wal ukhuwata bainana bi rahmatih. Wassalatu wassalam ala rasulil mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat dengan hormati sekalian, alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT yang masih lagi memanjangkan umur kita sehingga saat ini, yang masih lagi memberi kesihatan yang baik. Dan alhamdulillah, kedua-dua nikmat ini kita gunakan sebaik mungkin untuk kita memperkasakan iman kita. Memperkasakan iman bukan bermakna bermusim. Tidak. Setiap masa dan setiap ketika, iman yang diperkasakan ini sanggup apa sahaja badai yang datang, kuat ke, pertengahan ke, sikit ke, iman inilah yang akan protect. Cuba kita bayangkan muslim-musliman, nafsu kita musuh utama yang seringkali meronta-ronta untuk mengheret kita supaya langgar hak Allah. Pembisik utama, bukan sahaja rupat yang lebih daripada itu, syaitan. Hatta masa kita tidur pun dia kena juga. Betul tak? Betul tak? Tidak berbudu, tak baca tiga kul, ikat kita tiga kali ikatan. Siapa cerita? Nabi SAW cerita. Kita tidak tahu kalau tak diceritakan. Tengok sampai tahap tidur pun dia kena. Apatah lagi kita sedar, eh, dalam keadaan berjaga. Kemudian kita menghadapi pula musuh di luar sana. Itu cabaran dalaman kita. Luar, mukmin yang dengki. Tak boleh tengok, eh, kejayaan sedikit, hebat sikit, eh, berjenis sikit, kualiti sikit tak boleh, eh, maju sikit tak boleh. Sebab apa? Penyakit PhD. Ya. Kemudian kita menghadapi pula munafik. Allahu Akbar. Dia sentiasa melagu-lagukan. Apatah lagi kita menghadapi orang kafir yang sentiasa memerangi. Tak senang. Bermana lima-lima cabaran ini yang kita hadapi setiap hari dan setiap masa. Kerana itu memerlukan kepada kekuatan iman ini. Kekuatan iman ini akan push kepada ilmu. Sebab apa dia tak boleh, tak boleh, tak diisi. Dia akan push pula daripada ilmu kepada amal. Kerana itu muslimin dan musliman, cuba kita bayangkan pokok yang besar. Pastilah akarnya menjunam ke dalam. Kemungkinan akar itu sama tinggi dengan pokok ataupun kurang sikit. Nak balance supaya jangan tumbang, mari dah padai macam mana pun, dia tetap akan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu muslim-musliman, eh, kita perlu bateri, eh, untuk cas kita hari-hari. Seperti mana kita nak start kereta, mesti bateri yang kuat. Ketuk-ketuk-ketuk, rum, okay? Bukan lama pula. Eh? Nak boleh start, ketika mana nak start itu perlu bateri. Ketika berjalan, dia akan cas balik. Dan itulah muslim-musliman, ilmu dan amal itu penting. Dia akan input dan output balik kepada kita. Karena itulah muslim-musliman, yeah? Kalau kita melihat sedikit, saya tak ada contoh, botol mineral, oh, jatuh botol mineral, betul, eh? Sebelum saya memulakan sedikit, yeah, ini botol yang terlampau kecil. Biasanya yang 1 liter ni, yeah, bukan kata nak minum, eh, nak bagi contoh. Allah SWT melihat isi amal kita. Tengok air,
dalaman air-air botol yang kecil air berapa ni? 50 sen ada? Ada tak? Taklah 50 sen. Singgit-singgit. Ha, singgit. Tengok nilaian air singgit saja. Tengok air dalam. Tukar kepada air buah. Takkan singgit. Air buah singgit lah. Naik harganya. Betul tak? Sebab isinya. Kemudian tambah lagi. Betul macam ni. Apa dia? Madu Yaman. Takkan madu Yaman harga ni mana ni? Pasti yang naik jadi 30-40 ringgit. Nilai dalam. Apatah lagi minyak gaharu. Yang kecil tu 60 ringgit. Kala besar ni tak tahulah berapa nilainya. Ya. Kalau kita buat longkang tak ada nilai, buang gitu. Betul tak? Karena itulah muslim-musliman. Inilah pandangan Allah. Selagi kita ini meletakkan kualiti amal kita, maka kita bernilai. Sebab top, paling top di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang paling bertakwa. Karena itu muslim-musliman, insyaAllah pada malam ini saya terima kasih kepada Surau Adinia yang menjemput saya pada malam ini sebagai ganti kepada ustaz yang tak dapat hadir, kebetulan saya kosong malam ini. Dan sebelum saya menuliskan tajuk ini, saya ambil masa sedikit boleh lah, tapi tidak melampau eh. Saya ambil masa sedikit dalam majlis ilmu sebab saya nak dedahkan sedikit tajuk ini bersama dengan sokongan video. Saya bukan nak cerita tentang kezaliman, saya nak cerita perjuangan kenapa mujahidin Allah kekalkan sampai kini. Saya nak bawa mujahidin di Palestin, mujahidin di Iraq, mujahidin di Syria. Kita kena tahu, kita kena tahu maklumat. Sebab kita hanya dibekalkan maklumat daripada kadang-kadang TV, kadang-kadang daripada sumber akhbar yang tah apa-apa, daripada sumber dari Yahudi. Dan itu muslim-muslimat, marilah sama-sama kita renungkan sama. Tapi sebelum itu saya nak perkenalkan diri dulu. Seperti mana yang disebut oleh pengerusi ini, nazan dulu ke? Tak boleh kan? Straight kan? Allah. Saya Dr. Ahmad Kamal bin Muhammad, pensyarah yang terkini ialah pensyarah kepada universiti baru masuk Malaysia ni, cadangan buka cawangan di Malaysia dalam proses, iaitu universiti daripada Jordan The World Islamic Sciences and Education, World Islamic Sciences and Education, Wise University. InsyaAllah dia punya lokasi di Sepang, Pilau tu. Orang Arab pilih sana Pilau, kita suka tengah-tengah ni. Sebab dia biasa di kawasan Padang Pasir. Dia suka laut-laut, dia tengok laut kita ni, suka tepi tu. Saya mendapat pendidikan daripada Universiti Al-Azhar Mesir dalam Fakulti Pengajian Islam dan Bahasa Arab, kemudian MA dan PhD daripada University of Jordan dalam bidang pengajian hadis bermazhab Ahli Sunnah wal Jemaah dan Syafi'i, bukan Wahabi kena beritahu tuan-tuan. Tauliah daripada Jaiz 130. Jangan sebut nombor. 130. Kemudian muslimat, selepas itu selepas balik saya sambung PhD dengan orang Kelantan. Saya orang Kelantan daripada Pengkalan Cepa, Pengkalan Cepa, orang Kelantan. Setelah balik, ialah orang Kelantan ni kalau mengaji ke luar negara ni tak pernah pinjam, tak pernah tunggu visa suar, tak, dia sendiri dia sendiri. Jadi apa dia sendiri, dia bebas nak ke mana tak kisah, tak terikat. Jadi alhamdulillah dengan kesusahan awal Allah bagi ruang peluang
saya berkhidmat di negara Brunei Darussalam selama 6 tahun di Universiti Brunei Darussalam. Kemudian selepas itu ke Universiti Qatar 3 tahun saja. Kemudian balik pada masa itu universiti antarabangsa Madinah baru nak diwujudkan. Jadi saya ditawarkan ke situ sebagai timbalan dekan. Dekan orang Arab, orang Melayu biasanya ada timbalan. Kemudian lalu ditarik oleh tempat saya lama dulu, sebab pada dulu masa krisis Timur Tengah, tengok Syria apa terjadi, habis tempat mengaji, betul tak? Jordan on off, bukan Jordan, Mesir on off, Yaman, itulah di antara tempat-tempat yang difokus. Jordan sebab duitnya tinggi dan kehidupannya begitu tinggi, kalau tidak ada beasiswa atau pinjaman atau mana-mana bantuan, sorry, tak boleh pergi, kecuali bapa yang duitnya cukup untuk menghantarnya ke sana. Sebab apa? Duit sekarang ni RM1.06, RM1.06. Minum air ni kena kira berapa? Walaupun RM1 sana, RM6 kita air ni tak berasa. Dan itulah muslim-musliman. Jadi itulah apa ni, sebuah sedikit yang boleh saya apa ni kongsi bersama muslim-muslim simat pada malam ini. Kita perlu balik kepada tajuk kita ini untuk sama-sama kita renung. Saya bawa hadis-hadis akhir zaman tentang Palestin dan Syria. Banyak dah orang cakap tajuk ni, tapi saya nak bawa kepada sumber hadis. Mari kita tengok kepada sumber hadis tentang skrip dunia ini, skrip dunia ini, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Huzaifah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu nubuwwah fikum ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha, thumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwwah, fa takunu ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha, thumma takunu mulkan 'adzan, fa takunu ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha, thumma takunu mulkan jabbariyan, fa takunu ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha, thumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwwah, thumma sakata. Yani sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih bernombor 650. Ada orang suka catik ni, kalau boleh catiklah, 650, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Huzaifah radhiyallahu an berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, periat kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun, kemudian Allah SWT mengangkatnya, habis tempoh. Setelah itu datangnya periode khilafah, iaitu khulafah ar-rasyidin, mengikut manhaj kenabian selama beberapa masa, hinggalah Allah SWT mengangkatnya, habis. Kemudian datang periode pemerintah-pemerintah yang menggigit, bengis selama beberapa masa. Selanjutnya datanglah periak pemerintah-pemerintah yang memaksakan kehendak mereka, iaitu diktator, dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu akan berulang kembali periak khilafah mengikut manhaj kenabian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Maknanya habis. Diam tu maknanya habis, tak disambung lagi cakap Nabi. Cakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, 650. Muslim. Kalau kita renung kepada hari ini, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut periode kenabian. Bukan bermulanya 40 ketika umur Nabi 40, tidak. Iaitu start di mana? Start 1 Hijrah.
sehingga 11 hijrah. Setelah itu datang selepasnya ialah period Khulafa Ar-Rashidin, bermula daripada 11 hijrah sehingga 40 hijrah, mengikut manhaj kenabian, iaitu apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua terlaksana. Selama berapa masa? Sehinggalah habis tempoh, iaitu daripada 11 hijrah hingga 40 hijrah. Kalau kita detailkan sedikit, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an 11 hijrah hingga 13 hijrah, Sayyidina Umar radhiyallahu an 13 hijrah hingga 23 hijrah, Sayyidina Uthman 23 hijrah hingga 35 hijrah, dan Sayyidina Ali radhiyallahu an 35 hijrah hingga 40 hijrah. Sayyidina Ali radhiyallahu an bukannya karramallahu wajhah, itu cuba nak di Syiah nak letak, nak puja betul Sayyidina Ali. Kenapa nak letak karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan wajahnya? Kenapa tak letak kepada Sayyidina Abu Bakar yang tak pernah menyembah berhala? Ya, Sayyidina Umar okey. Nah, Sayyidina Uthman nus ataupun separuh-separuh. Apa jadi? Tengok Syiah letak terlalu mulia Sayyidina Ali daripada yang lain. Apa hal? Sebab Ali bait yang didakwa Ali bait sampai kiamat. Kemudian datang pemerintah-pemerintah yang menggigit bengis masih lagi pelaksanaan hukum-hukum Islam, sehinggalah bermula lepas zaman Umawi sampailah zaman kerajaan Utsmaniyah jatuh. Ini sepakat ulama 3 Mac 1922. Habis zaman itu, selanjutnya datanglah zaman yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zaman fitnah. Sebab tu hadis-hadis berkaitan dengan ini dipanggil hadis ahadisu fitan, hadis akhir zaman, menghadapi kesemua yang sama ada kita kata tanda-tanda kiamat kecil sehinggalah kepada tanda-tanda kiamat besar. Dalam tempoh ini, pemerintah-pemerintah yang memaksakan kehendak mereka itu diktator dalam beberapa masa hinggalah waktu yang ditentukan oleh Allah SWT, iaitu berakhirnya. Kalau dilihat kepada hadis yang lain nanti, setelah jatuhnya 3 Mac 1922 bermakna tidak melebihi 100 tahun Turki sehingga 1922. Ada yang mengatakan awal lagi sebab khilaf 1922 ni yang setepat mengikut sejarah jatuh betul 1916 ketika berlaku revolusi Arab 1916. Jadi 100 tahun melepasi 2016 bermakna sudah Allah sudah tarik balik kesengsaraan sepanjang tempoh 100 tahun dan begitu juga apa yang berlaku ke Palestin 1948 sehinggalah 2048 settle 100 tahun ikut para ulama. Ada yang mengatakan Syekh Ahmad Yasin berpenangan akan selesai di Palestin ini 2028 berdasarkan kepada clue daripada surah Al-Isra yang menyebutkan dua kali dua kali itu 40-40-80 80 campur dengan tahun 48 80-48 tidak 28 tidak ini pandangan. Setelah itu akan berulang kembali riad khilafah mengikut manhaj kenabian, itu bermakna berakhirnya dunia sebelum kiamat. Allah kembalikan balik pemerintahan Islam memerintah dunia di zaman pemerintahan khilafah Imam Mahdi. Bermakna happy ending kepada dunia ini, happy ending dunia ini Islam memerintah balik. Ini hadis sahih. Selepas itu barulah
muslimin dan muslimat diwafatkan ataupun dimatikan orang-orang Islam seluruh dunia. Selepas tu Nabi Isa selesai ni Dajjal habis, masa itulah barulah dimatikan orang Islam yang menghadapi kiamat besar. Siapa dia? Bukan orang Islam. Yang menghadapi kiamat besar ialah orang-orang kafir. Sebab tu dalam hadis lain menyebut, ketika itu tidak ada siapa pun yang boleh menyebut kalimah la ilaha illallah. Tidak ada siapa pun menyebut, mananya orang kafir. Kan itu muslimin dan muslimat bermula ataupun berakhirnya happy ending ini satu perkara yang normal. Betul tak happy ending ni? Tengok dalam drama, dalam filem, dalam teater, betul tak happy ending? Betul tak? Kalau tidak berakhir happy ending, betul tak kena sambung balik? Betul tak? Tengok di India, filem dia, ada yang buat filem hero mati, apa jadi? Dibakarnya wayang tadi. Berlaku di India, dibakarnya wayang tadi sebab hero mati. Sebab tu lah saya nak bawa cerita bahawa happy ending ni mesti ikut fitrah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Taala bahawa berakhirnya dunia ini dengan kemenangan umat Islam. Muslimin dan muslimat yang hormati sekalian, kalau kita menyebut cerita Palestin ini, ramai dah sebut cerita ni, cuma anda nak sebut sumber hadis yang jarang kita dengar. An Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirina li'aduwihim qahirina la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum qila aynahum ya Rasulullah qal li baitil maqdis wa aqna fi baitil maqdis. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad 22320. Daripada Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang berada di atas kebenaran mengalahkan musuh-musuhnya, dan orang-orang yang musuh mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka kecuali sedikit musibah. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di manakah kelompok tersebut? Tanya para sahabat Ridwan Ajmain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka berada di Baitul Maqdis dan persekitaran Baitul Maqdis. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih 22320. Semina muslimat yang anda hormati sekalian, kalau kita genung kepada hari ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyatakan bahawa perjuangan Islam di wilayah Palestin ini tidak akan berakhir walaupun ditekan oleh musuh-musuhnya tadi daripada Zionis, Israel, Amerika dan sebagainya. Ya, tahun 48 jatuh kerana apa? Kerana skrip Allah. Ujian besar untuk menghadapinya. Tengok apabila jatuh sahaja bumi Palestin, maka Sheikh Izzuddin Qassam bangun menentang gerakan Zionis Israel ini untuk menguasai bumi Palestin sedikit demi sedikit. Tetapi apa yang berlaku? Kegagalan. Kerana apa? Kerana sabotaj daripada banyak pihak. Habis kat itu dia naik kumpulan yang memperjuangkan kebangsaan Palestin. Apa jadi? Yang dipelopori oleh siapa dia? Yasir Arafat. Allah tidak ada nak perjuangan kebangsaan. Akhirnya dibentuk balik
oleh Syekh Ahmad Yasin pada tahun 87. Okey, hasil daripada kezaliman Zionis Israel, tetapi mempunyai roh yang begitu kuat dan hebat. Dan itu muslim-musliman, tahun 87 diisytiharkan mulai intifadah yang diperkati, mulai dengan membanting batu. Dunia melihat itu sinis, ketawa berdekah-dekah. Sebab apa? Menghadapi Israel hanya dengan batu. Ya ke ni? Macam orang kita lah, keris bedil. nak bersilap lagi ke? Orang bedil. Nampak? Kali itu muslim-musliman, kita melihat ketika mana dia start, dia mulai dengan intifadah yang berkati ini, apa jadi? Apa jadi? Dunia ketawa. Lalu Syekh Ahmad Yasin menjawab, aku mulai dengan start, mulai dengan intifadah yang diperkatai ini, dengan membaling batu ini, supaya umat Islam Palestin, orang Islam Palestin yang takut selama ini, berani berhadapan dengan kekuatan Israel dengan mulai batu dulu, dan mencintai roh yang menanam perasaan untuk jihad. Perasaan jihad itu muncul walaupun pada peringkat awal menghadapi pelbagai dugaan dan cabaran. Dan itu muslim-musliman, ini start bila tu? Tahun 87, sehinggalah tahun 2000. Bayangkan 13 tahun hanya batu je, tetapi start tahun 2000 mulai bom sini, bom sini. Pihak Israel mula membuka mata. Yang selama ini hanya guna batu, orang gelak-gelak, mana Allah tak apa. Tetapi setelah munculnya Brigad Al-Qassam tahun 2000, lahirnya Brigad Al-Qassam tahun 2000, maka Israel merasa terancam. Bayangkan tempat-tempat awam dibom 3 bas sekali, seorang masuk dalam bas habis. Dan banyak tempat-tempat yang tentu yang berlaku ini sehingga menggegarkan bumi Israel, terutama di kawasan Tel Aviv, di kawasan-kawasan yang penduduk padat, menjadi ancaman kepada siapa? Kepada Zionis Israel. Karena itu bila tu tahun 2000-an, sehinggalah mereka mengisytiharkan intifadah ketiga, iaitu di hujung 2015, bulan 12 2015. Dan itu muslim-musliman, mari kita tengok sekejap video setiap apa yang berlaku ini diceritakan melalui video ini. Ini peringkat awal, penggunaan batu, melempar batu, sehingga masuk ke peringkat kedua. Sebelum muslimat nampak? Saya tak buka suara sikit ni sebab nak hormat surau kita ni. Dia ada muzik tu. Tengok pemuda-pemuda dia. Dulu penakut, sekarang ni berani, tengok.
Dia mendidik selama 13 tahun keberanian itu. Mulai berani, dah mulai beranilah. Nah, ini tahun hujung-hujung 90-an. Ha, tengok berani, ha, tengok. Ini Syekh Raid yang pernah datang Malaysia itu. Ha, ini mula start mereka-mereka yang buat bom, start buat bom ni zaman ini, melahirkan syuhada itu ramai berhadapan dengan kekuatan Israel. Keluarga syuhada. Munculnya Brigade Al-Qassam. Okey, saya buka satu lagi video. Ini adalah apa ni, perayaan apa ni, fasa ketiga, ya, yeah? Brigade Al-Qassam. Ini sampai tahap mananya mereka ni dah mampu membina senjata sendiri. Roket sampai dah ke Tel Aviv, sampai ke Haifa. Ia mempunyai ketumbukan 40,000 Brigade Al-Qassam, umur 20-an baru. Syarat nak masuk, jadi ini bukan daftar, tidak. Syarat pilihan untuk jadi ahli Brigade Al-Qassam ini ialah 5 waktu tak pernah tinggal solat berjemaah selama 5 tahun. Ha, cuba tengok. Ha, ini yang antaranya.
latihan ketenteraan dia seperti Spiderman. Ini adalah lambang generasi ketiga. Ditunjuk gambar budak ini merupakan generasi ketiga. Dibawa setelah hampir 25 tahun. Ini generasi ketiga yang langsung tidak takut bedilan ke apa ke, tak takutlah. Tengok. Nah, inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hadis tadi. Akan muncul puak ni yang Allah kekalkan sehingga munculnya Imam Mahdi, yang akan mewarisi perjuangan Islam di bumi Palestin. Dan itu muslim-musliman tengok muslimat yang anak mati sekedar. Inilah jawapan setelah 25 tahun yang mereka ketawa dulu. Mana senjata? Cuba tengok. Sekarang bukan senjata awal tetapi akidah perjuangan itu yang tidak gentar menghadapi apa saja cabaran. Ini diperlukan awal, senjata akhir. Akhirnya apabila mereka bersama dengan perjuangan Islam di Palestin, mereka tidak akan belok dalam perjuangan. Mereka sentiasa bersama dalam perjuangan ini untuk menegakkan Islam di bumi Palestin.
Muslimin dan Musliman yang anak mati sekalian, cuba kita bayangkan sebentar tadi, ya, apabila asasnya betul atas nama perjuangan, atas nama Allah dan Rasul, maka terbinalah kekuatan itu, kekuatan dalaman. Sehingga sekarang kita pening, di mana mereka meletakkan senjata, ya, hatta kepada Zion Israel menggunakan satu light yang boleh tembus, tak tahu, tak dapat jumpa di mana senjata mereka, ya, mereka simpan. Setiap kali serangan dibuat kata Gaza, maka muncullah tempat itu roket-roket yang berterbangan. Dari mana? Tak tahu. Tak dapat nak detect. Karena itu, Muslim-Muslimat, ini teknologi yang ada, yang telah dibekalkan kepada Mujahidin di Palestin. Sebab itulah bumi Gaza, dia tak serang, tak berani. Serang daripada udara. Tetapi, Jigat Al-Qassam tak pernah putus orangnya. Karena itu, Allah tegaskan tadi, mulai lidah Nabi SAW, wah ini akan Allah munculkan dan tidak akan dapat dimusnahkan sama sekali. Karena itu Muslim-Musliman, kita lihat tengok kekuatan dalaman mereka cukup hebat. Tengok main bola, main bola plastik, mana ada padang? Ada padang ke? Ada padang tak? Tak ada. Tumpah orang lain. Lawan Malaysia, segala-galanya itu dibekalkan semua. 6-0 kalah Malaysia. Betul tak? Mai ke Malaysia 6-0. Nuh, pergi ke Jordan pula, lawan pun Palestin 6-0 juga. Dua kali 6-0. Tak malu ke? Dengan serba-serbi, tak lengkap, tak sempurna. Tetapi kita tengok kekuatan dalaman, main kerana negara, lain main kerana peribadi, lain. Dan itu Muslim-Muslimat, ini kekuatan yang berjaya dilahirkan oleh Brigade Al-Qassam. Muslimin dan Muslimat yang anda maju sekalian, berkaitan dengan Syria pula, mari kita renung hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين الحق إلى أن تقوم الساعة. حديث رواية الإمام بخاري dan Imam Muslim. أبو هريرة رضي الله عنه berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan sentiasa ada sekelompok umatku yang berjuang di sepanjang pintu-pintu masuk Damsyik. Tengok, Nabi dah sebut pintu-pintu Damsyik ke mana. Siapa pernah melawat Syria, dia tahu pintu Damsyik itu menghala ke sebelah utara, iaitu sebelah Homs, Aleppo ke atas. Itu kuasa Mujahidin, itu kuasa Mujahidin. Tengok, hadis ni telah tunjuk. Dan sekitarnya juga di sepanjang pintu-pintu masuk Baitul Maqdis dan sekitarnya. Mereka tidak boleh dikalahkan. Tengok, mereka tidak boleh dikalahkan. Mujahidin sekarang ini, serangan IS, serangan Dajjal Bashar, tak kalah. Tak kalah. Saya akan tunjuk video nanti. Sekalipun ada pihak yang mahu menumbangkan mereka, dan mereka ini muncul menegakkan kebenaran, hinggalah datangnya hari kiamat. Sebelum munculnya kiamat, mereka ini akan menjadi pewaris perjuangan kepada khilafah khalifah dia Imam Mahdi. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muslimin dan Muslimat yang anda hormati sekalian, mari kita tengok sedikit. Saya tak mau detail sangat, saya bawa biar nampak secara praktikal apa yang berlaku sebenarnya di bumi Syria. Mari kita tengok, biar kita faham sebenarnya isu ni. Ini adalah Greater Israel, Israel Raya. Dia nak menguasai kawasan ini lama dah. Bagaimana caranya? Tiga cara digunakan. Pertama, di Mesir.
dilagakan di antara rakyat dengan pemerintah zaman Presiden Mursi, bekas Presiden Mursi. Naik tak sampai setahun, apa jadi? Dibekalkan berbilion-bilion dolar daripada negara Teluk Amerika sebagainya. Israel memberi bantuan kepada NGO-NGO dalaman, dan dalam kementerian sendiri sabotaj berlaku, tidak ada maklumat yang betul. Apatah lagi Jenderal Sisi berlakon, mulai dengan isi dia pakai tudung, memberi maklumat kepada Presiden Mursi, kata orang nak jatuhkan dia begitu begini, sehingga meyakinkan Presiden Mursi naik dia sebagai Menteri Pertahanan. Apa jadi? Dialah yang menjatuhkan balik Presiden Mursi. Tengok Sungai Nil, kawasan ini kawasan yang lama dah diperlukan untuk mencapai Greater Israel ataupun Israel Raya. Kemudian kita melihat lagi isu kedua ialah di antara Sunni dan Syiah. Ya, kita tahu bahawa Syiah itu menyeleweng akidahnya, tetapi digunakan kesempatan ini untuk melaga-lagakan di antara satu sama lain. Tengok kawasan apa yang berlaku di Iraq. Amerika menyerahkan kepada Syiah Nuri sebagai pemerintah, bayahan bagi mana Sunni, supaya tidak timbulnya tentangan. Mari saya tunjuk sedikit supaya nampak muslim-musliman apa yang berlaku sebenarnya. Ini kawasan Iraq. Saya masuk sedikit Iraq sebab saya tak akan ulang balik sedikit. Ini kawasan Iraq, peta Iraq. Ini Syria dan di belah utara ini adalah Turki. Satu yang hijau ini adalah Kurdistan, kawasan Kurdistan, kawasan Syiah, dan ini kawasan Sunni. Ketika masa dia nak keluar, Amerika menyerahkan atas perjanjian belakang bahawa bumi Iraq adalah untuk Syiah, lalu diserahkan sebelum pemberontakan Sunni. Ini kawasan Sunni, maka dia letakkan barisan depan dia, iaitu Daesh ataupun ISIS. Daesh bahasa Arab, Dal Alif Ain Shin. Apa dia? Daulah Islamiah Ain Iraq Shin Syam. Bahasa Inggeris apa? Islamic State Iraq and Syam. Sama je makna. Ditukar pula nama Daesh. Ini kawasannya. Sebelum pemberontakan daripada Sunni, kerana tahu bahawa negara ini diserahkan kepada Syiah, maka diletakkan barisan depan. Siapa dia? Daesh. Amerika letak barisan depan Daesh. Jadi sebelum bertindak, habis dikuasai. Dan ketika itu Mujahidin Iraq dia ingatkan nama Islamic State ni, semua orang tertipu masa tu. Islamic State, oh baguslah, oh. Tak, apabila mengenali siapa ini Mujahidin, maka dibunuh besar-besaran Mujahidin Iraq di Iraq sendiri. Jadi kita tidak tahu. Tengok kawasan ini telah dikuasai, sehinggalah masuk kawasan Syria sampai Raqqa, kawasan ini. Kerana itu muslim-musliman, kita melihat ini peristiwa yang berlaku, bagaimana begitu cepat mereka menguasai. Sebab apa? Semuanya dibekalkan oleh Amerika dan Israel untuk menjadi barisan depan di Iraq. Main mana Daesh ni? Main mana? Iaitu mereka yang pernah ditahan di Guantanamo selama 11 tahun, di brainwash, dan akhirnya menjadi orang dia, diberi kemewahan segala-galanya, balik ke negara masing-masing, balik ke Iraq, bujukkan budak ini, dibekalkan segala-galanya. Kerana itu muncul barisan depan ini yang begitu cepat dibekalkan $500 juta, dibekalkan duit kepada mereka untuk pastikan tidak munculnya siapa dia? Pemberontak ataupun Mujahidin daripada Iraq. Ini faktanya, supaya kita jangan tertipu dengan apa yang dimomok oleh media-media antarabangsa.
Kan itu muslimat. Ini kawasan Syria. Saya nak tunjuk sedikit supaya nampak. Ini adalah kawasan Damaskus atas sikit. Ini kawasan yang dikuasai oleh rejim Bashar. Bawah sikit Homs sampai kepada kawasan ini, ini kawasan dikuasai, termasuklah Aleppo, kawasan yang dikuasai oleh Mujahidin. Yang kawasan ini dikuasai oleh Denji Bashar. Dan kawasan sekitar ini, ini kadang-kadang dikuasai oleh pengganas Kurdistan. Saya ingin bawa sedikit supaya kita nampak muslim-musliman. Berbalik kepada apa yang kita cerita tadi, apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Iraq, ini kawasan yang dikuasai, jadi perlukan. Dan kita melihat kawasan Syria begini, ini kawasan Syria yang diambil sampai kepada sempadan Turki, kawasan yang termasuk Syria, termasuk apa ni Lebanon, termasuk Palestin, semua ni kawasan-kawasan yang memang menjadi idaman mereka selama ini, akhirnya terjadi, berlaku, di mana kesemuanya sudah jatuh ke tangan mereka. Kerana itu perjuangan yang halangan mereka ialah Mujahidin sekarang. Kemudian kita melihat di Syria, di Syria kita kena faham bahawa kononnya IS menyerang Rejim Bashar. No way, bohong. IS ataupun Daesh menyerang Mujahidin, Rejim Bashar menyerang Mujahidin, kedua-dua pihak menyerang Mujahidin. Sebab Mujahidin makin kuat ini, kenapa? Kerana disokong oleh ketenteraan Turki di bawah Erdogan. Selepas kegagalan mereka merampas kuasa daripada Erdogan, Erdogan mula melancarkan penguasaannya bukan hanya di kawasan sempadan, tetapi masuk sehingga 400 km persegi yang terkini, 400 km persegi sebagai zon keselamatan. Ini kawasan ini, saya tunjuk sedikit supaya nampak. Ini kawasannya. Ini kawasan Mujahidin, ini kawasan Mujahidin. Ini kawasan IS. Ini kawasan Rejim Bashar. Jadi bermakna kawasan ini dikuasai oleh oleh Turki 400 km persegi, bermakna dari Kelang, pelabuhan sampai ke Gombak. Keluasannya, Lembah Kelang 400 km persegi. Ini kawasan yang dikuasai oleh tentera Turki. Karena itu muslim-muslimat, mari kita tengok. Ini adalah Mujahidin di Syria, iaitu Syekh Muhammad Zahran bin Abdullah Al-Alusi, panglima tentera Islam. Ini yang dilantik oleh Kesatuan Ulama Syria, Mujahidin. Ini Mujahidin. Karena itulah kita melihat bagaimana kekuatan mereka dibantu oleh tentera Turki. Tengok senjata, mari kita tengok senjata yang telah dibekalkan oleh tentera Turki kepada Mujahidin di Syria. Saya nak tunjuk sedikit. Ini ketua apa ni, helikopter daripada Rusia. Ini saya nak tunjuk sedikit senjata tu. Boleh tembak, kita tengok. Tengok dia pergi, tengok. Dia drive. Dia pergi drive tu. Dia bukan pergi serik, dia cari mangsa. Tengok. Kena. Ini yang ada pada Mujahidin di Syria. Kita tengok lagi. Saya tunjuk. Ini Mujahidin. Kita tengok, kita tembak. Tadi dia punya tu. Dan ikut apa ni? Kita tengok. Ini Rusia punya, tank-tank Rusia punya.
bukan Haji Bashar punya, Rusia punya. Bagaimana? Ramai tidak tahu bahawa aset ketenteraan Turki yang kedua terkuat NATO. Orang tak tahu senjata-senjata mereka kedua NATO. Sebab tu Israel begitu takut sekarang ni nak pastikan Erdogan jatuh daripada pemerintah di Turki, kerana menolong mujahidin di Syria dan juga di Iraq. Ha, cuba tengok ya. Ha, tengok, kita tengok. Ini harga 3 juta RM. Tengok kena tepat. Ha. Ini mujahidin, bukan IS, mujahidin. Kita tengok lagi kawasan Aleppo. Ini kawasan Aleppo. Sebab tersengit sekarang. Dua-dua pihak ni main menyerang. Tengok. Kau tengok. Tengok gambar tu. Kenapa dia tunjuk gitu? Maknanya dia pergi dulu, tak jumpa, dia ulung balik. Ah, tu tak tahan tu. Dia pergi dulu, tak jumpa, dia undur balik, cari balik kena. Pom. Tengok senjata. Peluru tu. Ini yang ada kepada mujahidin di Iraq. Di Syria. Cuba tengok lagi. Ni tembok lagi, tengok. Jauh pergi. Kena tepat. Kerana itu muslim-musliman, ini sebahagian saya tunjuk yang disiarkan oleh TV Turki. Sebagai memberi semangat kepada rakyat dia. Bagaimana senjata yang di-upgrade dari Turki membekalnya kepada mujahidin di Syria. Tengok hasilnya. Sebab tu kita tengok, kita pelik. Kenapa tiba-tiba gencatan senjata di antara Amerika dan Rusia? Sebab apa? Bukan mereka berperang sama di antara satu sama lain, tidak. Keduanya menentang. Menentang satu pihak saja. Dua-duanya menentang satu pihak. Siapa dia? Mujahidin. IS, Daesh lawan mujahidin. Rejim Bashar menyerang mujahidin. Yang ni bersepakat. Media antarabangsa tipu kita. Dia kata ni berbalah, bohong. Dan itu muslim-musliman, kenapa mereka bersungguh datang? Sebab nak mempertahankan Israel. Bahaya kalau Syria jatuh, memberi satu keadaan yang begitu bahaya kepada kekuatan Israel. Kenapa Rusia datang? Sebab Baluchinya, satu-satunya Baluchi dia di Timur Tengah adalah Syria. Baluchinya lain habis semua kat mereka, pengaruh Amerika. Syria satu-satunya yang masih kekal bersama dengan apa ni, Rusia. Kerana itu muslim-musliman, saya ingin bawa sedikit apa yang berlaku di Iraq dengan ramai yang terkorban di kalangan mujahidin. Jadi ketenteraan Turki mari beri satu teknologi kepada mujahidin di Iraq. Sebab bilangan tak ramai, hanya mereka menggunakan kereta tanpa pemandu, drone. Kereta tanpa pemandu, maknanya dihantar dengan remote jauh, bawa bom, tak perlu orang, hanya mujahidin yang kontrol itu. Ini teknologi yang diajar oleh Turki. Mari kita tengok. Tengok. Macam kita kata mainan kita lah, yang remote tu. Kita tengok. Mana ada driver tu? Ini sebagai contoh. Dia guna kereta dengan remote. Tetapi yang sekarang ni, ini peringkat awal. Peringkat terkini mereka menggunakan GPS. GPS. GPS ni tahu di mana berada pub tekannya. Ini di antara kata-kata yang digunakan oleh mujahidin untuk menyerbu mana-mana tempat yang strategik di Iraq.
Mari kita tengok contohnya muslim-musliman, ya. Oleh kerana masa kita terhad, mari kita tengok contoh, tengok apa yang berlaku. Kita tengok, saya berhenti sekejap. Ini kereta tanpa pemandu. Akan berhenti di sini. Ini adalah trak-trak tentera yang lalu. Cuba tengok bagaimana pelaksanaannya. Tengok bunti sini, lepas tu daripada sini yang ambil gambar ni dia guna remote. Kita tengok sampai saja puak ni ada. Kita tengok inilah kekuatan kepakaran daripada Turki yang disalurkan kepada mujahidin di Iraq. Kita tidak tahu perkembangan dalam Iraq, inilah di antaranya didedahkan yang berlaku sekarang ini, yang menyebabkan Amerika begitu gusar. Orang depan dia banyak terkorban. Kan itulah muslim-musliman, untuk kita memahami apa yang berlaku, yang berlaku di dalaman Iraq, dalaman Syria dan sebagainya. Kan itu muslim-musliman berakhirnya setelah tegaknya khilafah di akhir zaman, di zaman ini sebelum munculnya Imam Mahdi. Ana baca sedikit. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la takumu sa'ah hatta yuqatil muslimun nal yahud fa yaqtuluhumul muslimun hatta yahtabi al yahudi min wara'il hajar wasyajar fa yaqulu al hajar aw asyajar ya muslim ya Abdullah hadha yahudi khalfi fa ta'ala faqtuluhu illa al ghaqat fa innahu min syajaril yahud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslim memerangi kaum Yahudi sampai Yahudi berlindung di balik batu dan pohon. Bila ni? Sekarang dia, sebab yang menghadapi Yahudi ialah Palestin, bukan kita. Palestin tidak seimbang. Karena itu Allah menunggu saat ketika seimbang, ketika mana umat Islam mulai menguasai dunia. Bila tu? Selepas 2048. Mengikut telahan ulama, jangkaan ulama, selepas 2048 atau 2048, maka pada masa ini Yahudi sudah kehilangan 1/3 rakyatnya. Kehilangan 2/3 rakyatnya. Itulah sudah terkorban. Bila tu? Perang nanti. Perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Lalu Nabi sebut memerangi kaum Yahudi sampai Yahudi berlindung di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon berbicara, hai Muslim. Dia tidak sebut hai Palestin, hai Malaysia. Muslim, mana kesuruhan? Hai hamba Allah. Ketika itu negara-negara Muslim tadi kembali kepada Allah SWT. Ini Yahudi di belakangku. Batu sebut, pohon sebut, kemari bunuhlah dia. Mana detect di mana semua, nak cerita alam bersama dengan umat Islam. Bunuhlah dia kecuali pokok Ghorqat, sebab dia sungguh pohon kaum Yahudi. Sebab itulah kita lihat Yahudi tolak Nabi tapi terima perkataan Nabi. Nabi sebut ni dia percaya, bahawa pokok Ghorqat ini yang ditanam besar-besaran sekarang ini kerana mempercayai apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kan itu muslim-musliman, ini anda membawa semua hadis-hadis ini untuk menggambarkan ini skrip Allah supaya kita memahami. Sebab timur, sampai bila ni isu Palestin tak habis-habis ni? Sampai bila isu Syria ni? Sampai bila isu di Iraq ni? Ada masa ni, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis sahih, ketika mana selepas melepasi 100 tahun dan munculnya kumpulan-kumpulan ini yang sentiasa membawa kebenaran, dan kumpulan ini Allah kekalkan sehingga kemenangan
kepada perjuangan Islam di bumi masing-masing, mulai munculnya siapa dia? Imam Mahdi. Karena itu muslim-musliman, ini ini yang kita nak ambil manfaat ataupun info dan input yang sangat-sangat berguna kepada kita untuk kita memahami apa yang perlu kita fahami tentang Palestin dan Syria mengikut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan akhir zaman. Jadi insyaAllah muslim-musliman, kalau diberi peluang akan datang, kalau ada kosong, saya nak bawa sedikit tentang apa yang terjadi di bumi Turki daripada rampas kuasa sehingga apa yang dilakukan oleh beliau. Kita dapat memahami apa yang berlaku sebenarnya dan bagaimana usaha yang dilakukan Erdogan sekarang ini, di mana kita melihat semasa hari raya baru ni, dua hari raya, hari raya Aidilfitri, saya nak buat sedikit hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha, dua hari. Masa tu saya berada di Jordan, hari raya di sana, Ramadan baru ni, hujung Ramadan baru ni dan juga Syawal. Saya sampai dua hari sebelum, sebab keluarga saya berada di sana, keluar di TV Jordan bagaimana penduduk Palestin di Gaza bertepuk tangan beraya sungguh dengan lori-lori bawa sampai. Lori-lori itu daripada Turki, bawa barangan, makanan, minuman, pakaian dan sebagainya, bersorak sungguh gembira. Lalu dinyatakan dalam berita itu bahawa Erdogan telah mengugut Perdana Menteri Israel Netanyahu, kalau sekiranya kami nak bawa bekalan-bekalan ini melalui darat sampai ke Gaza, kalau sekiranya kamu tutup sempadan, tak buka sempadan dalam tempoh yang kami nyatakan begini, kami akan bekalkan aset-aset kenderaan kepada mujahidin yang berada di sekitar kamu. Takut 4 hari lepas tu, lepas ugut 4 hari je dia telah membuka sempadan. Tapi yang sayang tak masuk dalam media kita, senyap sunyi, senyap sunyi. No, di Timur Tengah ada akhbar semuanya, anak buat balik akhbar tu, nunjuk bukti. Tengok sampai tak itu keberanian Erdogan sehingga boleh boleh mananya bagi warning. Dan dia pergi ke mana? Ke Myanmar, jumpa dengan Suyi, bagi warning, ini kehendak rakyat Turki, kami tak mau dengar lagi etnik Rohingya dihina, diperlakukan, dizalim, dibunuh sebagainya, dan kami mahukan keamanan, penjagaan hak mereka di bumi Myanmar ini. Tengok apa jadi, dilaksana tak? Dilaksana dengan bantuan besar. Apa yang terjadi pada kita? Mari Rohingya, bukan dihalau, balik semua Aceh ambil, sedangkan seakidah dengan kita, tak hina ke? Tengok apa berlaku di Petani suatu masa dulu 2004, di Masjid Krisik, berapa ramai yang kena bunuh, Malaysia senyap, tak ada kata apa, yang kacau negara orang. Sedangkan apa yang berlaku, apa yang berlaku adalah hak umat Islam. Tengok Erdogan, mari cerita kepada Sungi, cerita telefon Netanyahu nak masuk barang ni, jangan ganggu. Dan itulah muslim-muslimat, ini kepimpinan kita bimbang baru ni, takut kejayaan merampas kuasa ini juga tidak ada lagi pelindung untuk kekuatan umat Islam. Tetapi alhamdulillah Allah SWT segala-galanya, walaupun mereka merancang, tetapi Allah lah sebaik-baik perancang. Kan itu muslim-muslimat, terima kasih kepada surau Adinia untuk sama-sama kita kongsi pada malam ini. Kita buka minda sikit, nampak dunia luar apa yang berlaku, supaya kita mendapat info yang betul tepat apa yang berlaku di Timur Tengah, insya Allah.
Ya. Ya. Dia dua tempat ya sekarang ni. Satu di yang Baitul Maqdis,